Oke, sip. Yes, mantap. Sus. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap hasilnya. Sip, sip, sip. Mantap. Kita nggak damel nona. Ya. Ya. Oke, wes, wes. Ada penambahan alat lagi, cooking mixer. Baker friend, lover. Nah, ini penambahan alatnya nih. Good friend cooking mixer. Agak mentok dok di kunci belakang. Selamat malam Mas, dengan malam. Siapa Mas? Dengan Mas Rapli Mas dari Bayunikex. Oke. Untuk penggunaan open ini Mas Rapli selama ini bagaimana Mas opennya? Untuk sampai sekarang dari dulu penggunaannya sangat bagus Mas. Dan hasilnya juga sangat memuaskan gitu. Untuk pengembangan juga hasilnya bagus. Oh, untuk pembuatan apa aja nih? Itu bisa macam-macam. Yang paling utama kita bikin sus. Bikin sus gitu. Oh, bikin sus. Ya. Oh, untuk manis, macam-macam gitu. Untuk seharinya itu bikin berapa piece kira-kira? Ya, lumayan sih, hampir ribuan. Hampir ribuan ya. Nah, ini open ini rekomendasinya gimana nih? Ya sangat cocok lah untuk pengembang-kembang untuk mengopen-ngopen kue-kue gitu. Oke, itu sus bisa pakai open deck atau bisa pakai convection juga? Bisa convection juga. Oh, convectionnya kayak gimana Mas? Coba tunjukin Mas. Nah, itu open deck ya? Iya, open deck. Ini open deck, oke. Okay. Ini yang convectional ya? Oke. Sip, sip. Sudah selesai yang ini. Sudah selesai ya? Ada contoh susnya Mas, kayak gimana Mas contohnya? Ini contoh susnya Mas. Yang udah hasilnya. Ini hasilnya ya. Iya. Mantap, mantap. Jos pokoknya opennya. Berarti sangat rekomendasi sangat sekali open ini ya. Betul sekali. Oke, siap. Ada tips atau apa? Trik buat para baker yang lain gimana Mas? Ya tipsnya jangan kalau pengen apa pengen bikin gitu, ini sangat rekomendasi untuk pengopenan gitu. Nah, pakai open baker pen ya, mungkin ya.
Oke, siap. Terima kasih Mas Rafli ya. Sama-sama, Mas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, dilanjut, Mas. Oke, Mas. Ya. Pakai Rotary Convection Oven Mini. Sus.